selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu kepada Bapak Ismail Duko Walono S.Pd.M.A. dengan hormat disilakan. Yang terhormat Gubernur Maluku Utara Bapak Kyai Haji Abdul Ghani Kasuba beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPD Provinsi Maluku Utara, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ternate Bapak Kolonel Marinir Ridwan Aziz bersama Ibu, yang kami hormati para staf ahli wali kota, para asisten sekda dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara, camat, lurah beserta ASN karyawan karyawati pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Ketua bersama anggota KPU Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lancar dan sukses serta mampu mengangkat kepulauan maritim dan bahari Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan kesehatan pemerintahan Tengah merupakan sebuah kegiatan rutinitas sudah dilaksanakan oleh masyarakat beberapa tahun terakhir dan sudah masuk dalam agenda tahunan. Dan pada tahun lalu acara puncak FKI turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama duta besar negara-negara sahabat. Kegiatan ini memiliki sebuah nilai historis yang besar, juga mengandung nilai-nilai sakral akan adat dan budaya masyarakat Tumalulu yang sejak dulu dikenal sebagai kampung yang masyarakatnya terkenal akan kepiawaian mereka dalam teknik penangkapan ikan. FKMT merupakan sebuah peruntungan kebanggaan masyarakat Tumalulu akan sejarah yang dimilikinya. Namun hari ini FKM tidak hanya menjadi milik masyarakat Tumalulu, namun sudah menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, insya Allah secara nasional. Oleh karena itu, FKMT perlu kita jaga melalui sebuah kebersamaan dalam kerjasama yang baik pada setiap kegiatan. Kami yakin bahwa ketika kita bersatu, kita akan menjadi sebuah kekuatan yang akan membawa kita menapaki setiap proses keberhasilan. Dan kami menyadari ketika berada di tengah-tengah keluarga besar masyarakat Tumalulu yang dengan rendah hati bergotong royong demi kepentingan bersama. Hadirin yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia bersama stakeholder terkait, juga kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kesultanan Tidore, maupun kepada seluruh warga masyarakat Tumalulu atas kerja kerasnya selama ini, sehingga kegiatan ini dapat kembali kita gelar di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Tidore Kepulauan dan Maluku Utara secara umum atas partisipasinya meramaikan kegiatan ini dengan turut hadir bersama-sama untuk merayakan Festival Kampung Nelayan Tumalulu. Tetap kompak, tetap solid, bersama-sama kita sukseskan FKM Tumalulu pada tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Tidore dan Fulai. Wali Kota Tidore Kepulauan tetap tertanda Dr. Haji Ali Ibrahim Magister Hukum.